Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lur, kali ini jumpa lagi dengan saya Tito Service TV ya Lur. Kali ini kita menggarap TV Polytron Ultra Slim. Tuh, Ultra Slim lagi dan Ultra Slim lagi Polytron XBR ya Lur ya. Ini yang udah ada woofernya ya Lur. Seperti ini. Kerusakan TV ini Lur, itu hidup bagus tapi gambarnya goyang-goyang ya Lur. Vertikalnya itu seperti nggak mantap ya, vertikalnya seperti nggak mantap, terus gambarnya goyang-goyang. Sebenarnya sih nggak masalah sih ya, buat kita yang apa, buat pelanggan nggak masalah karena TV hidup normal ya, cuman gambarnya goyang-goyang, vertikalnya goyang-goyang ya, ini yang agak sulit ya Lur. Ini jelas di rangkaian vertikal yang tidak beres. Nah, contohnya seperti ini Lur. Coba TV saya hidupkan ya. Nah, ini saya colokan TV-nya. Saya coba dulu kayak apa. Nah, seperti ini. Tunggu dulu 5 detik. Nah, seperti itu Lur. Ini biasanya kalau dingin tuh anteng Lur, ya. Dia ketika dingin itu agak anteng dikit. Nah, seperti ini. Ini maaf yang atas ini nih. Seperti saya tunjuk tangan saya nih. Ini goyang-goyang Lur nih. Tapi begitu panas dia akan lebih kuat ya Lur. Ya, seperti ini bawahnya juga ya nih. Perhatikan ya, nih. Goyang-goyang, ketip-ketip. Nah, ini yang bikin yang punya protes ya Lur. Padahal nggak seberapa penting ya, tapi ya kita susah ya, tapi kalau kita punya pelanggan yang ekstra atau bahasa Jawa ini kenyih banget, ya ini pasti minta di service dibenerin yang bener, padahal ini sebenarnya nggak seberapa ganggu ya. Dan kalau kita coba colokan parabolanya kayak apa sih Lur, coba dulu tuh saya colokan parabolanya, kapisannya, terus kita coba kayak apa sih kalau keluar gambar. Nah, agak ribet, agak lama ya Lur ya, agak ribet, yang punyanya agak ribet, protesan dan bikin kita sebagai tukang servis pusing ya Lur ya. Oke, begitu terlihat gambarnya. Nah, ada gerakan-gerakan dikit di atas dan di bawah seperti ini. Nah, tuh. Atas berdirinya sanggar tari ini tuh. Semoga menjadi modal. Tuh, kayak ketip-ketip di atas sebenarnya sedikit tuh, goyang-goyang sedikit. Tapi dia begitu panas dia akan lebih kencang goyangnya Lur ya. Nih seperti ini. Nah, ini. Ini kalau saya buka di menu service Polytron ya di 10.13, maaf yang kalau keliru boleh di komen di komentar di bawah video saya ya. Ini getar-getar ini. Ini kelihatan sepele tapi begitu panas dia akan berat ya Lur, seperti ini nih. Sebenarnya cuma dikit goyang-goyang gini aja, itu yang punya udah protes minta dibagusin ya sebagus mungkin. Hingga saya harus kerja 2-3 kali ya sampai pusing. Ini kelihatan sepele tapi goyang-goyang Lur. Begitu tadi saya teruskan, begitu dibuka menu service 10.13, kita lebarkan gambar melalui faces ya Lur, vertical sis. Itu yang berakibatnya bukan berarti gambar ini bukan tambah lebar ke bawah, tapi malah kayak mau terlipat ya Lur. Ini kayak mau terlipat. Jadi gambarnya ini terlipat gini. Bukannya bagus malah terlipat. Jadi dia dilebarin begini, dilebarin menurut tangan saya nih, dilebarin begini gitu nggak bisa, malah terlipat, malah jelek ya. Oke, kita saksikan dulu, kita buka dulu, ini masih ori Polytron ya Lur, masih asli. Oke, sekarang kita lihat juga, kita servis bagian vertikalnya, apa yang rusak nanti saya akan kasih tahu. Oke, let's go, kita lanjut servisnya. Let's go. Oke. Oke Lur, setelah kita buka TV-nya, penampakan Polytron 123 XBR Slim ya Lur, yang pakai bass. Penampakan mesinnya seperti ini. Ini tabungnya. Tabung dan ini mesin aurinya ya Lur ya. Oke, saya kasih tahu jalan keluarnya dari gambar vertikal yang bergoyang-goyang ya Lur. Oke Lur, setelah tadi saya teliti ya Lur ya, diode dari min plus saya dekatkan bentar. Oke, diode dari min plus ini
yang masuk ke sini itu sudah saya oprek-aprek, Lur. Saya ganti diodenya ini, saya ganti elbow-nya. Sudah saya babat habis, bahkan IC vertikal juga saya ganti. Terus elko-elko untuk tegangan standby ya, Lur. Di sini 1 uf 50 volt, 10 uf ya, Lur. Sudah saya ganti juga. 50 volt 1 uf sudah saya ganti juga. TV enggak standby, Lur. Masalah TV enggak standby, saya takut ada yang bocor ya, Lur, elkonya. Makanya saya pastikan kalau di RL vertikal ini fit ya. Setelah saya ganti diodenya, semuanya saya ganti. IC vertikalnya juga saya ganti, elkonya saya ganti. Contohnya seperti ini, Lur. Tuh. Diodenya saya ganti berapa biji, elko IC-nya saya ganti, elkonya juga saya ganti 2 biji. Ini 25 volt 470 uf, Lur. Elkonya ini 25 volt 470 uf. Nah, seperti ini. Itu sudah saya babat habis, saya ganti semua. Hasilnya adalah tetap nihiler ya. Hasilnya tetap zonk. Terus saya mau cek ke IC ABT, Lur, karena ini masih pakai IC ABT yang masih lama ya, Lur. IC ABT yang politernya masih model lama, pakai IC ABT 001 dan 02 yang ini. Dan hasilnya tetap solder sudah saya kuatkan semua, dan osilator vertikal saya cek juga bagus. Tegangan 5 voltnya juga bagus. Di sini 5, 8 sama 5 juga normal, Lur. Siapa tahu ada lonjakan tegangan hingga gambar getar-getar, ternyata now nihil ya, Lur ya. Ya, saya sudah sampai pusing. Penyakit sepele gambar getar-getar ya. Enggak berat sebenarnya. Kelihatan enggak berat tapi bikin pusing. Ya. Terus saya iseng-iseng coba ganti, Lur, karena ganti playback, Lur, ini seperti ini. Ini ternyata playbacknya itu udah gantian ya, Lur ya. Playbacknya pakai JF0501. Ini playback apa namanya, online ya, Lur. Maksudnya gantian, bukan ori ya, Lur ya. Terus maaf blubur. Ini bukan ori. Jadi inilah penyebabnya kenapa TV bisa goyang-goyang dan vertikalnya goyang-goyang. Sebenarnya kayak nggak ada hubungannya sih sebenarnya, karena tegangannya bagus ya. Jadi saya coba ganti playback ini dengan yang ori ya, Lur, yang punya politron asli ya, Lur. Seperti ini contohnya. Nah, ini yang mas pakai kabel kuning ya, Lur. Ini masih lama. Saya cabutkan di politron slim ya, Lur, yang udah nggak bisa kepake. Nah, ternyata setelah saya ganti playback, Lur, itu hasilnya gambar melebar ya, Lur ya. Gambarnya melebar. Ternyata gambar melebar itu dan vertikalnya juga normal, nggak geter-geter, Lur. Jadi hati-hati dalam penggantian playback ya, Lur ya. Penggantian playback ini walaupun bisa dipakai, tapi kalau spekasinya nggak sama, jadi penyebabnya juga akan ada efek di gambar seperti gambar bergetar tadi, Lur. Jangan lupa, Lur, setelah ganti playback yang ori ini, pengaturan hasis sama pengaturan Evelyn hasis itu dipaskan ya, Lur ya. Karena setelah penggantian playback ini gambar anteng dan nggak getar-getar, normal ya. Jadi kerusakannya sebenarnya ada di playback, bukan rusak, tapi karena nggak cocok ya, Lur. Karena ini playback gantian, playback belian, entah ini nomornya berapa, JE berapa ini. Ternyata penggantian playback itu juga harus hati-hati, nggak asal ya, kecuali yang punya itu orangnya enak, nggak cerewet ya, kurang dikit aja dia nggak mau, mintanya sebagus mungkin lah. Ini pusing ini. Oke, Lur. Setelah penggantian playback, dan kita lihat hasilnya apakah dia sudah bagus, kita langsung aja colokan ke cek RC-nya, RCA-nya ya, Lur. Kita colokan sini. Colokan sini, apakah gambarnya masih getar-getar atau tidak? Coba kita saksikan dulu. Apa sudah bagus apa belum? Kita lihat, saksikan apa benar
Saya coba pasangkan dulu ini orinya ya, Lur. Ori playback Polytron yang bikin pusing saya seharian nggak jadi. Ini kerusakan seperti ini malah susah buat saya, Lur. Bukan ringan. Malah sehari-seharian nggak jadi. Jadi kita coba colokan. Ini colokannya. Di sini kita copkan. Kayak apa sih gambarnya? Apa sudah bagus? Ya, tipis, start normal. Tuh suaranya udah keluar. Ya. Tuh. Nah. Kita intip dari belakang, sudah bagus kayaknya. Ya, coba kita lihat dari depan dulu biar kelihatan banget. Ya, seperti apa sih? Nah. Coba disaksikan. Getar-getarnya hilang loh ya. Ini getarnya berhenti. Enggak goyang-goyang gini lagi, dan begitu panas juga normal ya. Ini. Terus kalau kita buka Evelyn. Buka Evelyn di menu 10.13, kalau kita buka di ini, dia mau lebar, mau penuh, SCTV-nya ini mau hilang. Nah ini, kalau menandakan bahwa TV normal ya. Jadi, ingatan saya yaitu berhati-hati mengganti playback. Walaupun bisa dipakai, tapi kalau bukan ori atau yang spekes sesuai dengan spekasinya ya Lur, itu akan membuat pelanggan kurang puas dan kita dapat semprotan terus sebagai tukang servis. Oke, itu aja, mudah-mudahan bantu buat kalian. Kalau berkenan tekan tombol subscribe di bawah video saya, kalau video saya ini membantu. Dan saya ucapkan terima kasih yang udah mampir nonton video saya ucapkan terima kasih semuanya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.